informasi dan hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau nomor 2 memang dia sekaligus saya konsultasi tentang hal-hal yang harus menjadi perhatian saya sebelum saya cuti pada tanggal 26 supaya tidak boleh melanggar ketentuan dalam pilkada yang akan datang. Karena tidak ada satu manusia pun sempurna. Kalau dia pintar, ada lupanya. Kalau dia tidak tahu, harus tanya yang pintar. Itu rumusnya. Bapak, terkait dengan konsultasi yang tadi dilakukan dengan pihak Waslu, apa saja yang dikonsultasikan? Terutama tentang apa-apa saja yang tidak boleh dibuat. Dan apa saja yang tidak boleh digunakan selama cuti. Dan mereka telah memberikan masukan-masukan dan kita sudah persiapkan untuk tidak boleh melakukan hal seperti ini. Yang paling penting dari konsultasi itu apa saja? Tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama cuti. Fasilitas negara yang ketahuan adalah mobil, terus rumah. Rumah yang saya tinggal itu adalah rumah yang disewa untuk dijadikan rumah negara. Tapi untuk tahun 2020, karena saya tahu bahwa harus cuti, petahana kalau maju lagi harus cuti, maka rumah itu hanya disewa 10 bulan. Jadi 2 bulannya tidak disewa. Nah 2 bulan tidak disewa itulah waktu saya cuti. Apakah itu memang sudah diketahui sebelumnya atau seperti apa? Oh sudah, atau sudah. Karena masuk tahun 2020 berkaitan dengan pilkada. Tidak, saya harus... sudah tahu bahwa kalau cuti tidak boleh pakai barang negara, jadi kita sudah antisipasi. Kita sudah antisipasi dan itu sudah ditindaklanjuti oleh bagian. Apa pesan dari Bapak sebagai petahana kepada Waslu? Kerja baik-baik, nah, karena ini salah satu pilar yang untuk menyelenggarakan pilkada dan kita berharap pilkada ini dapat diselenggarakan dengan baik, aman, damai, kesan pesta demokrasi dan sukses supaya rakyat bisa memilih pemimpin untuk memimpin mereka 5 tahun ke depan. Siapa saja kita harus memberi dukungan kepada semua penyelenggara supaya pilkada ini dapat diselenggarakan dengan baik. Kita semua bersaudara dalam nama Tuhan dan kita semua bersaudara karena kita anak-anak Melaka yang berkeinginan untuk memimpin daerah ini. Tadi dalam diskusi kelihatan Pak Waslu juga ada mengajukan beberapa usulan soal pergantian sekretaris dan pegawai ASN yang... Nah, itu kewajiban pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah untuk mengakomodir apa-apa yang menjadi kebutuhan dari instansi-instansi vertikal di daerah ini yang mereka tidak bisa mengatakan sendiri, itu kewajiban dari pemerintah daerah untuk memenuhinya. Tentu harus ada dia punya tata cara dan dia punya kriterianya. Kami akan segera respon sesuai dengan ketentuan. Bupati Melaka itu tidak pernah kosong. Yang kosong yang diganti adalah orang-orang. Bupati Melaka tidak diganti. Kalau Stefanus Briasteren cuti, maka ada yang mengganti untuk melaksanakan tugas sebagai seorang bupati di daerah ini. Jadi yang datang tadi adalah bupati. Bapak, sesuai dengan tahapan pilkada kan tanggal 26 September ini Bapak akan melakukan cuti. Ya. Nah, lalu terkait dengan usulan dari Bawaslu ini soal pergantian atau pengisian pejabatnya. Hari ini saya selesai. Selama saya masih belum masa cutinya belum berlaku, saya akan melaksanakan tugas saya sebagai seorang bupati dengan sebaik-baiknya. Karena bupati 24 jam. Surat cuti sudah diserahkan. Berlaku tanggal 26 September 2021. Permintaan dari Bawaslu tentang usulan untuk pengisian jabatan di sini, itu segera, hari ini segera. Tadi sudah dikontak sama pejabat-pejabat Bapak Perjaka untuk kami rapat dan setelah itu kami segera. Dengan hari ini yang pertama, Pak Bupati sebelum cuti, Pak Bupati berkunjung ke Bawaslu untuk melihat persiapan penyelenggara pemilu, yakni pengawas pemilu, Bawaslu, mulai dari penetapan calon tanggal 23 nanti sampai kampanye dan pemungutan nanti. Nah, yang kedua, Bapak Bupati selaku calon petahana berkonsultasi ke Bawaslu terkait apa-apa yang perlu dilakukan sebagai petahana agar pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran terhadap petahana itu bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah terkait cuti di luar kampanye. Dan itu kami sudah terima surat dari gubernur bahwa Bapak Bupati selaku calon petahana
cutinya dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember. Kami sudah terima suratnya dari gubernur. Yang kedua terkait calon petahana yang maju, otomatis dalam undang-undang pilkada itu harus tidak diperkenankan atau dilarang menggunakan fasilitas negara, yakni salah satunya rumah jabatan dan mobil dinas, kendaraan dinas. Nah, terkait itu tadi disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa kontrak rumah dinas itu 10 bulan dari bulan Januari sampai Oktober. Maka dari situ nanti kami akan berkonsultasi dengan bagian umum mungkin untuk kami tahu agar ini menjadi data dan bukti bahwa benar-benar untuk tahun ini untuk rumah sendiri yang menjadi rumah jabatan itu hanya 10 bulan. Baik, saya inilah Badut Melaka, channel berita, informasi dan hiburan. Jangan lupa like, komen dan subscribe.